Yo, kembali lagi di Yo Mari. Oke guys, selamat malam. Gimana kabarnya kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini kita di tempatnya berbeda, bukan di Sunmed lagi ya, bukan di toko badminton. Sekarang kita lagi ada di kamar. Ini adalah patok kita, tempat tinggal kita. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau review raket Mizuno Fortius 10 Power Special Edition seri GP guys. Kapan lagi kita review? Cuma ada di Yu Mari channel guys. Oke, sekarang kita mau review raket yang lagi ngetrend nih, ngetrend di Jepang, Mizuno. Yang dipakai oleh salah satu atlet dari Indonesia, The Daddies. Apalagi kalau bukan Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan. Oke guys, kita sekarang unboxing. Bukan unboxing ya, Uncase. Karena ini bukan box kotak. Karena bukan kotak. Ini adalah kardus nih guys. Tuh lihat. Tasnya juga, men, beda banget sumpah. Ini pesanan. Pesanan ini guys ya. Dari orang Kalimantan. Subscriber kita, dia mesen raket Mizuno. Bang, pesenin dong raket Mizuno. Oke bang. Dan kebetulan pas kita ada di video sebelumnya ya, pas kita sampai di tokonya itu pas banget lagi ada seri GP. Sisa satu doang, dan ini udah kita beli, dan ini siap kita kirim ke Kalimantan. Dan sebelum dikirim, kita mau uncase dulu ya. Kita mau review dulu raket ini, raket yang lagi ngetren-ngetrennya di Jepang. Oke guys, dari kita udah buka dari plastiknya, tuh lihat dari tasnya. Tasnya beda banget guys. Bahannya bener-bener tebel. Deketin coba. Fokus guys. Fokus, keren. Nah, tasnya tuh guys beda banget. Ini kualitasnya. Top ini tasnya ini. Ini bisa jadi saingan Yonex ini. Nah, itu hati-hati ya. Coba kita ambil tas Yonex. Up. Tuh guys, perbedaannya jauh banget. Jauh. Tas Yonex ya simple guys. Iya, kelihatan. Oke, ini lembut banget dan ini keras guys. Ini bisa dipegang tuh. Dilihat dari saya megang aja. Keras. Kelihatan ya, kerasa ya. Keras. Oke guys, kita review tasnya udah. Dan saatnya yang kita tunggu-tunggu. Isinya guys. Kita lihat seberapa kakoynya, seberapa menawannya raket Fortius 10 Power Seri GP. Jang. Wah. Masih dalam plastik enggak? Kita buka lagi. Ini ini banget apa? Pelayan tokonya bener-bener mengutamakan kualitas pelayanan, puasan para pelanggannya. Oke guys, jadi di video sebelumnya waktu gue beli sepatu juga kan guys, tahu sendiri kan pelayanannya bener-bener. Sekarang Sunmed udah jadi langganan kita ya enggak ya? Udah kayak rumah sendiri. Jadi kalau ada raket seri-seri terbaru yang keluar dari Yonex, Mizuno, dia pasti selalu ngasih tahu kita. Dan bakalan kita buat video dan bakalan kita buat konten yang enggak ya, buat kita kasih tahu ke kalian semua yang hobi badminton. Guys, sekarang kita buka ini aja deh, enggak ya? Oke guys, susah banget. Ini karetnya, kita taruh sini karetnya. Kita buka guys, isinya. Oh, jeng, warnanya dari jauh. Apakah kelihatan seram sekali raketnya? Sangar sekali. Warnanya jadi apa ini? Gak masuknya nggak? Kayak biru dongker ya. Biru dongker gini nih seri ya. JP-nya biru dongker. Coba bisa di keren. Wah. Mantap. Meca kakoi. Meca kakoi nah. Mizuno-nya dari atas ke baris kita. Tulisannya ada apa aja? Bisa dibacain kameramen? Asyik. Made in Japan-nya tertulis? Tertulis. Special edition-nya. Special edition. Mantap sekali.
dan power Fortius 10 powernya jangan lupa disorot. Fortius power. Oke. Oke, mantap kali guys. JP, lihat enggak? Oh iya, seri JP. Seri JP-nya sekalian enggak, guys? Oke. Ini guys. Liatin. Seri JP. Bukan kaleng-kaleng, guys. Ini raketnya mantap kali, guys. Ini sampai di Indonesia nyampe harga mahal banget pasti enggak ya? Naik ini. Di sini aja tinggal satu loh. Dan tadi pas waktu kita beli itu dia pelayannya juga kayak masih ragu untuk melepasnya. Dan alhamdulillah ini hokinya orang Kalimantan nih. Selamat Anda mendapatkan raket kita dari apa? Karbonnya. Ini agak tipis, guys. Jadi ini enggak ada paipunya enggak? Kalau yang barengnya yang batangannya frame-nya agak besar enggak? Dia agak masuk pipe di dalamnya ada tambahan kayak paipu tipis gitu kata orangnya. Ada pipa. Ada pipanya gitu ya, guys. Jadi ini bahannya agak ya enteng lah ini. 4U nih raketnya. Ini 45. Sekitar beratnya itu kita lihat 84 gram. Nah, ini cocok banget nih buat main double nih, enak banget. Pas. Okay, guys. Beratnya 40, seri JP-nya tadi udah dilihatin ya. Dan ini barcode S-nya. Kurang ngerti juga artinya apa, tapi yang memastikan ini S-nya itu ya Made, pokoknya dari Jepang gitu. Dan dari Mizuno, ini ya Mizuno dop ya warnanya. Dop rata-rata ya. Mizuno dop, nggak ada yang warna terang gitu. Tadi ini seri yang kalau bukan seri GP-nya warnanya hitam ya enggak ya? Oh, hitam oren. Hitam oren kayaknya deh. Ini seri GP-nya jadi agak di biru dongkerin nih, guys. Agak galak warnanya nih. Guys. Ini juga tuh nanti jumpa masih dalam segel ya enggak ya? Iya. Masih segel. Dan apa lagi? Semuanya udah kita review. Dan untuk apanya ya? Titik senternya itu dia bukan tanda panah yang enggak Mizuno yang enggak. Di mana? Nih. Dia jadi lambangnya seperti ini tanahnya. Bisa dilihat titik senternya. Agak ngedengok gini dia. Kan kalau Yonex itu cuma tanda panah kecil iya, doang ke bawah. Ke bawah. Yang ini beda. Beyond Force System. Terus bacaannya juga Beyond Force System. Guys, ini power Fortius power. Jadi di sampingnya itu tertulis bacaan Fortius 10 power, guys. Showing System T5. Fortius 10 powernya terdapat di tulisan bagian sebelah kiri dan Mizuno-nya di kanan, guys. Pokoknya ini raket wah idaman banget deh. Banyak banget yang cari dan Mizuno itu sekarang lagi naik daun banget, bang, bener nggak? Ini kan make ya? Banyak banget yang make. Tension, oh tensionnya nih, guys, tarikannya, guys, kalau bisa dilihat ya dari 23 sampai 27 ds. Dia kalau Mizuno dia di tengah ya nggak ya? Kalau Yonex kan biasanya gabung sama 4U-nya, sama kode di sininya di bawah. Ini di sini. Ini di sini, guys, Mizuno, Mizuno ya. Kita Mizuno. Juga baru juga sih enggak gua megang. Yo, jadi ini udah ada tulisan tarikannya enggak, tensionnya 23 sampai 27 lbs. Yes. Tadi udah direkam ya. Jadi ini ada bacaan lagi di bawahnya enggak, head heavy. Garis head heavy, head light. Ini tulisannya di bawahnya. Jadi seperti ini ya, guys. Ini yang udah ya, guys, ya. Itu aja gramet-nya. Oke. Ini, guys, yang buat Mizuno. Mereknya dia seperti ini. Lingkaran apa? Gurametonya. Buat nyenarnya ini, buat nyenarnya.
sama apa sama Yonex beda? Ya rata-rata ya hampir sama sih enggak mereknya kayak gini. Jadi kemarin yang raket leaning gua yang diambil itu guys, ininya jadi udah pada bengkok-bengkok, diganti juga enggak sama orang sunnetnya. Katanya benerinnya dia ke toko leaning sampai bener-bener ngusahain gitu loh buat pelayannya gitu. Sampai bener-bener mau apa ya istilahnya benerin raket gua. Bener banget. Udah jadi best friend banget. Oh ya terakhir ini udah 40-nya udah di sorot. Seri GP-nya juga udah kan ya Riz ya? Udah. Cobain lagi sekali. Lagi biar penonton enggak penasaran. Apaan Bang bacaannya Bang? Bisa dibacain enggak Riz? Bisa dong. Diam dulu. GP. Kode barcode-nya. Aduh blur coy, bentar. GP OBMO 01226. Oke guys, jadi udah dibacain. Jadi kalau Yonex itu enggak di sininya ada kode seri raketnya dan di atasnya pun ada barcode batangannya enggak? Iya. Kalau Yonex, kalau Mizuno coba kita cari tahu ya, guys. Jadi nomor rangka di frame-nya ini enggak ada lo enggak kalau Mizuno ya. Dia kode seri raketnya cuman terdapat di sini doang ya enggak? Cuma di sini doang, guys. Jadi di frame-nya ini kode barcode frame-nya ini enggak ada. Kalau Yonex pasti ada atas dan bawah. Coba kita cari tahu siapa tahu ada ya enggak? Enggak ada ya, enggak di mana? Enggak ada. Enggak ada, kalau enggak ada. Enggak ada, guys. Dah. Itu nomor ininya doang. Nomornya di sini doang ya, kode seri GP-nya. Dan 45-nya tertulis di sini. Dan tarikannya pun tertulis di atas di frame-nya. Tarikan berapa sampai berapa. Terus yang terakhir hologramnya enggak lah. Kita cek nih. Kita sorot nih hologramnya guys. Jadi warnanya silver ya enggak? Kalau Yonex rata-rata warna emas. Emas. Nah, ini silver. Izun. Bentar-bentar. Ini tanpa sensor walaupun di Jepang. Sensor. Apaan tuh artinya? Oke guys, jadi kita udah gini aja enggak ya? Udah gitu aja udah lengkap kan? Pokoknya buat yang lebih tahu komen. Buat pokoknya yang lebih tahu komen di bawah, sharing para kita sharing pada pro-pro player. Oke guys, cuman ada di Yumari Channel lo guys. Jangan lupa subscribe. Share dan like dan aktifkan loncengnya biar kalau ada video baru langsung ring muncul. Cuma ada di Yomari Channel yang review-review raket yang keluaran terbaru guys. Pokoknya kalau keluaran terbaru yakin nggak? Kalau yang update terupdate ya update. Pertama ya pasti yang di Indonesia pasti kalah dia namanya produksi di Jepang. Iya. Pasti di sini dulu yang tahu, kemudian baru lari ke negara lain gitu guys. Ini nih informasi paling cepet lah buat gua ya terupdate gitu ya. Ya mudah-mudahan aja kita bisa ngasih informasi yang berguna ya buat bagi-bagi yang suka-suka badminton yang satu hobi ya kan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dah gitu aja ya. Oke guys, jadi cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Salam. Salam. Begin. Okay.